Alhamdulillah, pada sore menjelang petang ini kita kembali dipertemukan di tempat ini, kembali berkumpul bertatap muka, dapat bersilaturahim. Bagi saya pribadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, melepas rasa kerinduan saya kepada masyarakat, kepada terkhusus kepada pecinta Al-Quran, Quran Kolo Kota Bima. Alhamdulillah memang sudah dijadwalkan beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar lebih kurang sebulan yang lalu, untuk kita kembali bisa mancing. Saya pikir memang itu salah satu juga untuk mempererat silaturahim kita, untuk menambah keakraban kita, dan untuk menambah semangat kita semakin dekat, semakin kita dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran di kegiatan-kegiatan yang seperti memancing atau jamu makan seperti ini, kumpul seperti ini. Tapi intinya adalah silaturahim dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Alhamdulillah, sore hari ini mungkin saya dimintakan tadi untuk membacakan Al-Quran walaupun sedikit. InsyaAllah saya akan lantunkan, namun dengan mungkin keterbatasan karena dalam beberapa hari ini kondisi suara saya sedikit terganggu karena mungkin sedikit kecapean dari beberapa jadwal yang sudah saya lewati. Dan semoga dengan lantunan-lantunan suci Al-Quran nantinya, dengan kita berkumpul di sini dibacakan suci Al-Quran, akan menambah keberkahan bagi kita semua. Terkhusus juga di tempat ini, mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran akan menjadi tempat yang berkah insyaAllah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berusaha di tempat ini dan apa yang menjadi niat kita semua, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita setelah ini juga untuk nantinya memancing ke laut, mudah-mudahan Allah berikan juga kemudahan dalam perjalanan kita, lancar diberikan amin, semua amin, dan diberikan rezeki insya Allah ikan-ikan yang besar insya Allah. Amin. 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 Begini yang besar dan yang banyak itu insyaallah. Ini mungkin sebelum kita turun ke laut doanya mungkin beda-beda ini masing-masing kan. Walaupun kita di sini banyak yang korek, tapi mungkin amalannya mungkin beda masing-masing.
Tapi ya kita berharap memang seperti doa ya kan, ingkana bil bahri fa akhrijhu, ketika ada dari laut maka keluarkanlah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang banyak, insya Allah. Amin. Baik, mohon maaf kepada kita semua, jika mungkin nanti ketika saya baca Al-Quran mungkin sedikit tidak bisa terlalu panjang, memang suara agak terganggu ya. Dan mohon doa juga kepada bapak sekalian, kepada ibu-ibu sekalian, kepada ibu-ibu juga saya ucapkan terima kasih luar biasa yang sudah menyiapkan bersusah payah, menyiapkan jamuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dari penambah amalan kebaikan buat ibu-ibu semua. Amin, amin, amin. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
إِنَّا
صدق الله.